Anjay, enak, mantap. Hah, kenapa? Kan jigong-jigongmu sendiri, Bang. Ketika anak 90-an kasih tebak-tebakan ke arah 2000-an. Wes, bablas angine. Gitu. Wes, yo wes. Aduh, ada 2000 enggak ngerti kayak gituan, Cuk. Tapi aku mah enggak tahu sih itu. Hadir dan rawat tubuh kita. Gitu enggak sih? Peace, love, and gaul. Respect. Bukan. Dahlah, anak 2000 kagak tahu kayak gituan, Cuk. Kan ini jonda ini, pada pesta ini. Motor lampu iwa dipaksa depan angin ini. Ngomong apa, Cuk, gak ngerti. Kita ngelonggo jua. Pasti dimatiin, kan, di tempatnya ngecembur di pasti. Sama iwa ke kita. Iwa kan bumamu, lakas kami sama motor ke lampu, mata sawi yang bumamu. Jaya, mil kembar. Wai, buka jalan baru. Buka jalan baru. Wes, tawa, tarik sih. Parah kerjain temennya. Mata. Efek bocil dikasih HP ya guys ya. Dia gak peduli lingkungan, dipanggil-panggil juga diem aja. Janganlah kalau anak kecil jangan dikasih HP. Mata nih gue, Pak. Picek. Mata. Gak ngedengerin loh. Picek. Baru sadar setelah ditowel bener-bener bikin autis, Cok. Kalau anak kecil dikasih HP tuh jadi gak respon pada lingkungan sekitar loh. Pani. Mangan rawon wis oleh daging entuk ati kopi lengkap mek 10.000. Bisa enggak dia, Bu? Lampunya langsung mati, mau untung malah buntung, harusnya dapat hadiah malah gantiin lampu. Bakar ikan pakai obat nyamuk. Jamaluddin. Betap god Jamal. Ya Allah Jamaluddin. Segitu. Ikan bakar rasa lavender gitu, rasa baygon. Kakak pilih 5.000, 50.000 ini. 50.000 ini buat kakak atau aku kali dua buat orang lain? Nah, ini banyak nih kayak gini. Orang baik nih. Buat orang lain aja deh, Kak. Buat orang ya, lain aja. Kakak enggak mau ya. Berarti aku kali dua buat orang lain ya, Kak. Iya. Yeah. Enggak gitu. Enggak gitu, Mbak. Maksudnya, Mbak itu mau kali dua itu buat orang lain itu dari emasnya ini nanti ditambahin 50.000 lagi dari 100.000 dikali si orang lain gitu loh. Maksudnya gitu aja enggak ngerti. Bukan maksudnya itu kali dua buat orang lain itu uang aku, bukan uang kakak. Jadi nah, ini kalau misalnya kakak mau 50.000 buat kakak, tapi kalau enggak mau kali dua buat orang lain. Heem. Ngapain? Kenapa diambil? Gimana sih, Bang? Gak ngerti. Kok gak ngerti? Ternyata ya, cantik itu gak menjamin ya, guys, ya. Nih, jadi gini, ini misalnya nih, kalau kakak gak mau, ini aku kali dua buat orang lain, tapi kalau kakak mau, ini 50 ribunya buat kakak, gitu. Kalau enggak, aku kali dua buat orang lain, jadi 100 ribu. Oh, 100 ribu. Kalau gak ada 100 ribu. Enggak gitu uangnya masnya. Enggak nanyain belianmu. Udah lah, Kak. Capek. Cantik-cantik koneknya lama ya, Jo. Tiba-tiba tantrum. Kurupan apa, Jo? Tuh, gak jelas. Ya, aku udah cukup. Ini. Wepa juga ke sekali nih. Tiba-tiba kesurupan, Cuk. Titik terendah manusia adalah diejek kucing. Lagi sakit. Nah, ngejek kucingnya. Bang, sembeli aja, Bang. Boleh enggak sih kucing ini sembeli, Cuk?
nggak punya peri kemanusiaan ini kucingnya. Dapat kawan baru nak. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Aku punya ide. Kalian punya ide nggak? Ela ide nih kawan, santai. Apa ini cok? Lo. Datang-datang kita masuk live guys. Di luar nulur. Anjay, enak, mantap. Ah, kenapa? Kan jigong-jigongmu sendiri, Bang. Jigong-jigong sendiri, bau-bau sendiri, enggak sikat gigi 3 tahun lu. Hidup lagu kemerungsung-kemerungsungnya malah rasio ngiduk standar 2. Maksudnya malah raiso ngiduk nih standar 2. Oh, gak bisa nurunin standar 2. Kang, aku request lagu Kartanyana Medan Kabel. Kartanyana Mbak diinjek standarnya, terus pantatnya diangkat, baru diturunin. Biasanya gitu. Nah. Lagu kok katanya udah kabel nih, lagu apa wih? Terusnya nih, Mas Denny bengko. Nah, udahlah, terserah aja lah. Boleh kayak gitu, boleh daripada kita salah ya, cuk. Logika menembus alam semesta dan melampauinya. Yang salah motornya itu, cuk, bukan mbaknya ya, yang salah motornya. Aduh, pacaran nih. Untung ada airbagnya ya, Cuk. Mas tolong ya, ini nganter paket. Nah, kalau nganter paket kalau ketuk-ketuk pintu jangan kayak maling pelan-pelan aja. Ya, repot sih kalau lawan ibu-ibu kayak gini, guys. Bajakan ini aja. Mbak, paket. Ya nggak krungu mas, kayak ngono mas, nggak kedengeran mas. Pelan-pelan banget deh. Assalamualaikum, Mbak. Nggak usah ditungguin lah, kamu lempar aja mas kalau orang-orang kayak gini mas. Berang